Allah. Kalau cikgu kecikkan benda ni, semua ke kanan adalah endo. Maksud dia, kalau kamu tanya cikgu, cikgu pemejal wapan. Pemejal wapan ada dua tau. Satu, pemejal ke gas. Ini pemejal wapan. Pemejal wapan. Pemejal wapan ni cikgu suka panggil dia adalah lompat. Pemejal. Maksudnya pejal, pepejal, jadi wap. Lompat. Patutnya dia cecair dulu. Tapi dia lompat. Lompat ada dua. Satu lompat kanan. Satu lompat kiri. Nampak tak? Yang ini pun kot lompat. Daripada gas pergi ke pepejal. Lompat juga. Kita panggil pemejal wapan juga. Pemejal wapan juga. Cumanya kita nak tahu yang mana satu endo, yang mana satu exo. So pegang kepada konsep semua ke kanan adalah endo. Ini endo. Okay. Jadi maksud dia pepejal ke gas. Dia ke kanan ni. Dia adalah endo lah. Pengendapan, pengendapan. Tengok je, cikgu ambil. Pengendapan, pengendapan. Dalam bahasa Inggeris dia apa pengendapan. Cikgu, tua cikgu ajar apa? Nanti cikgu share cikgu ajar apa. Cikgu tengah fikir-fikir lagi ni. Cikgu tengah fikir-fikir dalam slot cikgu ada 5 jam kot slot cikgu. 5 ke 6 jam. 5 ke 6 jam tu macam mana cikgu nak buat paling shortcut supaya kamu boleh macam ha, dapat banyak. Terenak. Terenak maksud? Deposition. Deposition eh. Deposition maksudnya daripada cecair ke pepejal lah. Betul tak? Apa pengendapan? Pengendapan. Enak kot pengendapan. Terenak eh? Okay. So terenak ni cecair pergi ke pepejal. Betul. So macam mana cikgu tahu? First, cikgu tengok. First, bila kamu cakap pengendapan ni, cikgu tak tahu lagi. Cari dulu maksud. Bila cari lagi maksud, dia kata terenak. Ataupun dia cakap deposited. So, dah faham lah kalau dia cakap deposited. Okay. So, apa maksud deposited class? Okay. Ada kawan kamu tanya tadi pasal pengendapan. Cikgu nak cakap ni, cikgu pun tak tahu pengendapan. Bukan tahu, dia macam mungkin dalam bahasa Melayu tu dia jadi macam sekejap hang sekejap kepala ni. Beku sekejap kepala. Tapi bila cakap deposited tu, cik macam dah duduk kat US 6 tahun eh. Deposited terus tahu kan. Okay, maksud dia gini. Dalam tajuk redox, kita ada benda Allah ni. Kita ada benda Allah ni eh. Okay. Yang biru ni, dia adalah, nama dia adalah elektron. Okay. Yang merah ni, dalam ni adalah cecair. So, bila proses elektrolisis berlaku, daripada bentuk yang macam ni, okay, apa yang terjadi adalah cecair ni, cecair yang duduk dalam hak merah ni, tiba-tiba dia pergi dekat warna biru ni. Menyebabkan dekat biru ni dia jadi macam, macam tu. Macam tu. So, apa yang kita cakap adalah yang kita akan cakap pepejal, kalau hijau-hijau lah, pepejal hijau ni terenak. Terenak. So, pepejal hijau ni dia datang daripada mana tadi? Dia daripada cecair. Cecair yang merah tu. Faham tak maksud cikgu? Cecair yang merah ni, dia pergi duduk, dia pergi jadi pepejal. So, proses ini kita namakan, itulah yang kamu tanya cikgu tadi. Pengenapan. Dia adalah proses daripada cecair tukar kepada pepejal. So, cecair tukar kepada pepejal, kalau ikut cikgu buat tadi, pepejal, cecair, gas. Kan? Semua ke kanan, endo. Semua ke kiri, terbalik, exo. Jadi, tindak balas cecair ke pepejal ni, dia adalah exo lah. Exotermik. So, soalan kebat, kalau nak susah, dia mungkin bagi rajah dekat kamu.
Lepas tu dia tanya proses apa. Dia bagi macam elektrolisis tapi dia tanya proses ini endotermik ke eksotermik. Proses ini selalunya berlaku dekat mana? Selalunya berlaku dekat anode. Dia tidak akan berlaku, dia berlaku dekat katod. Dia tidak akan berlaku dekat anode. Hanya katod. Betul, hanya katod. Soalan ni kebat, dia ni kebat lah kira. Cikgu tak pandai soalan kebat. Dia taklah berapa kebat pun sebenarnya. Tapi kalau kamu tengok, student tengok, dia dah macam kebat. Okay. So notes ni nanti siapa yang berada dalam grup seko akhir, cikgu send.